يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anara al-wujuda bi tul'ati sayyidil mursalin
وأزاح ظلمات الجهالة بضياء الحق المبين وأوضح طرق الهداية بعدما كان الناس في مسالك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تعم أصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلنا من الفائزين معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله dengan penuh kegembiraan puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan karunia-Nya kepada kita hingga pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat serta mengkaji kembali akan mutiara-mutiara yang terkandung di dalam sirah sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat ini kita sedang berada di dalam bulan dan suasana memperingati hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari Jumat ini adalah hari pertama bulan Rabiul Awal di mana bulan Rabiul Awal adalah hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal Amul Fil tahun Gajah dari silsilah keturunan yang termulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah manusia yang sedang dalam puncak kehancuran rohaniah batiniah. Zaman gelap gulita bukan karena tidak adanya sang surya, namun dengan gelapnya hati menyebabkan hidup tidak bermoral. Maka misi yang dibawa oleh diutus hanyalah untuk budi pekerti ini akan mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik segi akidah, keyakinan, kebudayaan, politik, dan lain-lain. Setelah sedikit demi sedikit Rasulullah menerangkan kepada mereka, maka berangsur-angsurlah mereka menjadi orang-orang terkemuka. Kegelapan hati selama masa jahiliyah berubah menjadi terang benderang. Mereka sudah dapat membedakan antara wajib disembah dengan yang tidak patut disembah. Mereka bisa membedakan antara yang halal dan haram, antara hak dan kewajiban, karena mereka sudah mempunyai pelita agama, yaitu satu-satunya Ainur Rahmah, pongkolannya rahmah, yaitu junjungan kita Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, ajaran dan ajaran yang dibawanya benar-benar merupakan pelita dalam kegelapan dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau
melainkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersungguh-sungguh menjaga, memelihara, menerapkan serta mewariskan kepada anak cucu kita akan agama Allah dari Rasulullah. Ini banyak orang yang memeluk akan kewajiban-kewajibannya sembah yang lima waktu. Yang gasan apa hidup di dunia, ikam orang Islam dipukuli orang di akhirat. Sembahyang, ingati sembahyang, apa yang dibawa mati. Jangan duit aja. Sembahyang, 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 itu ajaran di antara ajaran Nabi yang wajib kita terapkan, kita amalkan, itu ibadah utama kita, sembahyang. Jangan kita saja yang sembahyang. Anak kita juga, cucu kita, kita ajak untuk sholat. Dan nanti dikhawatirkan yang meninggalkan ajaran agamanya, dikhawatirkan yang kada sembahyang, lambat laun mereka akan meninggalkan agamanya. Meninggalkan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja, fasayakhruju minhu afwaja." Sesungguhnya orang-orang rame berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan juga nanti ada juga yang akan keluar dari agamanya dengan berbondong-bondong pula. Minimal ketika dia jauh dari agama, minimal budaya orang kafir dipakai, pikiran orang kafir dipakai. Untung dia punya syahadat. Makanya jangan jauhi agama. Untuk bahan baku mengetahui agama, untuk bahan baku bertakwa kepada Allah, bahan bakunya ilmu agama. Masjid meninjau hampir satu minggu penuh melaksanakan kajian-kajian agama, ajaran-ajaran agama, supaya kita dekat dengan Allah. Sampai-sampai duit kasnya meninjau tidak pernah di atas 10 juta sekarang. Kenapa? Karena untuk keperluan dakwah datang sendiri ke masjid. Dilihat bagaimana kegiatan masjid meninjau, supaya kita jangan jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk umat yang mampu melaksanakan serta menyebarluaskan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya ingatkan, masjid yang saldonya kurang, yang saldonya pas-pasan, bagi penyumbang berterima kasih kepada masjid tersebut. Berarti sumbangan Anda telah disalurkan dengan benar. Kalau terlalu banyak saldo masjid, berarti mengendap sumbangan orang. Ya. Nah, mudah-mudahan tambah lagi. Kalau sempian tambah ini saldo masjid, akan kita tambah lagi ajaran Nabi kita. Kita masukkan lagi pengajian-pengajian yang lain, supaya berguna uang yang diberikan oleh para darmawan. Didoakan lagi supaya panjang umur murah rezeki, mati beriman. Yang mendoakan satu masjid bagi mereka yang membantu masjid ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita semua. Mudah-mudahan yang hadir berataan di sini jadi orang-orang yang sugih, yang
kaya-kaya pemurah untuk membantu agama yang pada hakikatnya membantu diri kita sendiri. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahuda wa wala amma ba'du fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah fa'idha kura'al quran fa'istami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashshiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limashayikhi ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wattaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzina hana 'ani ittiba'il hawa wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya 'ibadallah أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته فقد وصل الله الأولين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولا تنصرفوا من صلاكم مسرعا بغير ذكر واستغفار ودعاء ومن أسرع بالخروج بعد الصلاة فما هرب إلا من رحمة ربه العلي الأعلى. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim taslima. Wardallahumma an khalifati nabika ahlat taqiq dil qalbir raqiq sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq. Wardallahumma anil imamil awwab an-natiqi bil haqqi was-sawab sayyidina Umar bin al-Khattab. Wardallahumma an dhin nurain wal burhan jami'i suwaril Qur'an sayyidina Utsman bin Affan. Wardallahumma 'an Laitsi bin Ghalib imamil masyariqi wal magharib sayyidina Ali bin Abi Talib. Wardallahumma 'anis sitatil baqina min al ashatil kiram Talhata wa Sa'din wa Sa'idin wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir bin al Jarrah wa Zurain al Awwam an baqiyati sahabatul qurabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ولل مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرشد أمراء وزعماء وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا لا يخاف ما قضيت عليه as
rasulillah, waj'alna minal barrina wa bi rasulillah, wa minal barrina bi masyayikhina, wa minal barrina. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والمنكر والبغي فاذكروا الله يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.